Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, sebelumnya di Cinta Fitri. Masih berani kalian kesini? Gak malu? Asal kalian tahu ya, Papi itu terpaksa ngundang kalian cuman karena Mami, cuman karena belas kasihan. Hei! Jangan pernah sedikit pun berani menyentuh istri aku ya. Kamu harus mengikuti aku dulu sebelum menyentuh istriku. Dan sebelum dia terluka, kamu yang akan terluka duluan. Aku gak akan sudi lagi ke rumah ini, Mi. Dan bertemu keluarga ini, Mi. Astaga. Semoga kalian bahagia di atas penderitaan kami. Berpestalah sepuasnya seolah dunia tidak akan pernah berakhir. Salam Farel dan Fitri. Astagfirullah, Farel, Fitri. Kenapa kalian jahat kayak gitu, Mami? Benar-benar gak nyangka. Iya. Jangan terpengaruh. Farel dan Fitri itu gak mungkin melakukan ini semua. Mereka itu yang Upah kenal ya, anak yang santun. Seperti yang diajarkan keluarga ini selama puluhan tahun. Farel dan Fitri itu gak mungkin yang melakukan yang menjijikan ini. Uma yakin ya, ide ini pasti dari perempuan yang menjijikan ini juga. Uma benar. Ini pasti cuma akal-akalan Miska. Rekayasa yang gak bermutu. Tapi lucu juga. Miska memang kreatif dalam kejahatan. Anak kampung itu pasti dididik sembarangan. Pantas saja otaknya gak beres. Makanya dia pengaruhi Farel dengan otak kampungannya itu. Iya. Kalau gitu kita harus menjauhkan Farel dari pengaruh buruknya Fitri dong. Iya, justru kita yang harus menyelamatin diri dari rumah ini. Di rumah ini ya penuh aura setan dari perempuan itu tuh. Oma, kok nyalahin aku lagi sih, Oma? Orang jelas-jelas ini bukan salah aku. Oma, udah dong, Oma. Jangan nyalahin Miska terus ya. Ini kan hari pernikahan kami berdua. Jadi tolong jangan nodain hari pernikahan kami ya. Iya, mungkin Faiz benar juga, Mam. Mulai sekarang kita harus berpikir jernih. Supaya kita bisa melihat dengan jelas. Jadi yang salah bisa terlihat salah, yang benar bisa terlihat benar. Walaupun mungkin Miska berangkat dari kesalahan. Rel, Mami betul-betul gak nyangka kamu jadi berubah drastis kayak gini. Apa nggak habis pikir ya, nggak bisa bayangin kalau kejadian di rumah Pak Utama itu terjadi di rumah kita ini, bagaimana coba? Nanganin satu orang yang nggak bener aja, pusingnya tujuh keliling.
Ah, bilang aja Norman. Pakai istilah satu orang yang gak benar lagi. Kok kamu marah, Man? Memang kamu gak benar, kan? Ya iya sih, Pak. Tapi kalau mau ngomong, hadap-hadapan dong sama aku, jangan di belakang. Biar aku bisa memperbaiki diri, Pak. Ya udahlah, Mas. Perbaiki diri aja dulu. Ya, gak usah ikut-ikutan deh, lo. Tentang anak sayangan orang tua, lo. Ya emang iya, kan? Ya udah deh, Mah. Gak usah banding-banding sama dia. Udah tau gue pasti kalah. Mas Norman tenang aja. Mas Norman itu tetap ayah terbaik buat Yuga. Nah, itu baru betul adik ipar gue yang cantik. Memang kamu doang yang selalu membela aku. Lagian, Mas Norman GR banget sih, Mas. Mas Norman tuh jangan salah paham dulu, Mas. Kita ini lagi ngomongin keluarga Pak Utama yang lagi diambang kehancuran. Iya ya. Mudah-mudahan mereka kuat menjalani cobaan ini ya. Farel tuh benar-benar kurang ajar dia. Tapi kita gak bisa ngingkari kalau Faiz itu darah daging kita sendiri. Kalian gak boleh ngomong begitu. Buat Mama, Farel itu tetap darah daging keluarga ini. Darah utama tetap mengalir dalam tubuh Farel. Bahkan darahnya lebih kental daripada darah Faiz. Ma, tes DNA sudah membuktikan. Tes DNA itu cuma di atas lembar kertas. Teknologi itu bukan Tuhan kok. Bisa aja tes itu salah kan? Mama yakin Farel itu anak yang baik. Mama bisa buktikan itu. Tapi anak yang baik itu, Mam, dia tidak akan pernah mengecewakan ayah dan ibunya. Anak yang baik selalu ingin membahagiakan keluarga. Dia rela melakukan apapun. Bahkan dibenci oleh keluarganya. Demi membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Dan itulah yang Farel lakukan sekarang ini. Mama yakin banget itu. Ma, kalau Mama yakin itu, Mama akan kecewa. Tidak. Waktulah yang akan menentukan bahwa Farel lah yang benar. Sebelum kebenaran itu datang, kalian jangan terburu-buru memvonis Farel hanya gara-gara sesuatu yang belum tentu benar. Mungkin Farel bukan anak kandung kalian, tapi kita tidak boleh mengabaikan kebaikannya selama ini. Ya mungkin Farel selama ini baik sama Mami dan Papi karena Farel tahu kalau dia akan mendapatkan semua harta warisan Papi. Tapi setelah dia tahu kalau ternyata Farel itu bukan anak kandung dari Papi, ya mulai deh sifat aslinya keluar. Oma. Aku udah bilang ya, aku gak rela istri aku disakitin sama siapapun. Oke, kalau gak boleh nampar istrinya, ya suaminya aja saya tampar ya. Kenapa sih kasar sama si Faiz? Kenapa Mama sekarang suka nampar? Faiz itu kan cucu Mama sendiri, kok Mama tega seperti itu sih sama cucunya? Kalian ini punya otak nggak sih? Sejak kapan ya Farel itu gila harta sehingga tega melakukan hal kasar kayak gini? Dengar ya semuanya, kalau Farel ambisius ya ingin menguasai harta keluarga ini, dia bisa aja ngelakuin trik-trik licik sampai habis-habisan seperti menantu setan ini nih. Tapi buktinya enggak kan? Demi Fitri, dia melepaskan semua harta dan fasilitas keluarga ini. Demi Bram, dia rela pindah ke Almos. Farel rela melepaskan semua hartanya untuk Maya dan untuk anak baru ini. Seenak jidatnya aja bilang kalau Farel ini melakukan semua ini demi untuk harta. Mama gak peduli apa cucu kandung atau bukan. Pokoknya kalau kurang ajar harus ditampar. Karena dibilang itu sudah gak bisa. Mama gak punya hak untuk nanganin Faiz. Saya yang berhak karena saya ayah kandungnya. Oh, jadi yang kurang ajar itu bukan hanya Faiz, tapi kamu utama orang tuanya. Kok saya yang jadi salahin? Dari tadi kamu bilang apa yang Farel lakukan sangat keterlaluan. Karena dia bukan darah daging kamu. Tapi kamu menantu Mama sendiri ya, berani melawan Mama, berani teriak-teriak di depan Mama hanya karena perempuan murahan ini. Is, aku disalahin lagi, Is. Kamu sabar ya, sayangnya. Kita harus sabar ya. Sok nangis, sok sedih. Mau muntah Mama melihatnya.
Bahkan Oma itu lebih bahaya dari Farel dan Fitri. Dan emang seharusnya yang kita singkirin duluan itu Oma. Iya, nyingkirinnya itu gimana caranya? Oma tuh bahaya banget buat kita, Is. Ya itu sih dari dulu, Is. Bahkan Oma itu lebih bahaya dari Farel dan Fitri. Dan emang seharusnya yang kita singkirin duluan itu Oma. Iya, nyingkirinnya itu gimana caranya? Yaelah, Is. Manusia kadaluarsa kayak dia itu harusnya ada di museum. Kamu tuh ada-ada aja. Masuk museum lah. Ya ampun, Is. Yang dimaksud sama museum itu panti jompo. Itu gimana sih? Pi. Sekarang Mami kok jadi bingung ya, Pi? Bingung kenapa lagi, Mi? Mami kan sekarang sudah kembali di pelukan Papi. Mami mau kembali ke Farel sama Fitri. Bukan itu, Pi. Mami cuma bingung. Karena sekarang Mami tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Maksud Mami? Dulu Mami menganggap kalau Farel itu adalah anak yang paling baik. Dia anak yang paling benar. Mami bisa menerima sikap apapun dari dia. Baik dan buruknya dia, Mami terima dengan lapang dada, Pi. Karena naluri seorang ibu, Pi. Ya, bagaimanapun juga Farel itu tetap anak orang lain, Mi. Walaupun dia pernah kita rawat seperti anak kandung sendiri. Nah, jadi begitu dia dewasa, berubah karakternya. Karena ya itulah karakter orang tua kandungnya. Tapi kok perubahannya bisa secepat itu ya, Pi? Ya makanya kita harus secepatnya menjauhi dia. Jangan sampai dia menyakiti perasaan kita semua. Dan yang penting mulai sekarang Mami harus memandang semua persoalan dengan logika, bukan cuma dengan hati. Aku yakin, pernikahan Miska cuma rekayasa. Aku tahu pasti, Miska gak mungkin mencintai laki-laki lain selain Farel. Miska pasti cuma menjadikan Faiz untuk mendapatkan harta keluarga utama saja. Tapi untuk cinta, Farel adalah pilihan utama Miska. Tidur sih. Mikirin apa? Lagi mikirin Miska. Mikirin Miska? Ngapain mikirin Miska? Ya, aku cuman kasihan aja sama Miska. Pernikahan yang diharapkan sakral malah berubah jadi arena keributan. Aku juga kesel sih, Mas, kalau inget-inget soal itu. Farel sama Fitri kok tega ya buat keributan padahal lagi banyak banget tamu kemarin. Ya, namanya juga balas dendam, eh. Ada kesempatan untuk balas dendam, ya balas dendam aja. Nggak peduli banyak orang atau enggak. Farel Fitri jahat ya, Mas, ya? Kamu nggak tahu aja, Mai. Miska malah lebih jahat daripada Farel dan Fitri. Nggak ada orang yang lebih jahat dan liciknya melebihi Miska. Cantik banget sih, Miss. Wajar aja kalau aku jatuh cinta sama kamu. Dan sangat beruntung sekarang aku resmi jadi suami kamu.
ngapain kamu? Cuma ngelus pipi doang, sayang. Jangan kurang ajar kamu ya, Is. Kok kurang ngajar sih? Kita kan udah resmi jadi suami istri. Berarti kita bebas untuk ngelakuin itu. Itu udah sah. Sah dari mana? Kan jelas-jelas pernikahan kita ini cuma di atas kertas doang. Sesuai dengan perjanjian, Is, pernikahan kita cuma bohong-bohongan dan buku nikah itu cuma alat buat nyakin mereka kalau kita berdua ini suami istri. Itu aja. Ya apapun kata kamu lah, yang penting sekarang kita sah jadi suami istri. Dan aku berhak menuntut haknya aku sebagai suami kamu. Jangan berani-berani kamu ya. Kenapa aku gak berani? Hah? Jangan macam-macam. Awas. Miss, biarpun kamu tuh perempuan paling jahat dan paling licik di dunia ini, kamu tetap perempuan. Dan tenaga kamu gak lebih kuat dari aku. Ya? Yaudah, yaudah sekarang. Masih ribut-ribut. Gak ada apa-apa kok, Bi. Ya. Kalau gak ada apa-apa, kenapa teriak-teriak? Ya, biasalah, Mi. Malam pertama. Kirain ada maling. Penjahat, masuk kamar penjahat. Mudah-mudahan Papi cepat dapat cucu. Miss, kamu denger tuh. Papi udah minta cucu dari kita. Idih, rugi di aku dong. Memangnya kamu siapa, Is? Cuman gembel yang kebetulan aku pungut dari jalanan doang. Kita kan udah dapat cucu dari Maya, Pi. Ya, tapi Papi mau punya cucu dari anak laki Papi. Cucu? Cucu dari Miska? Betul dulu kali ya. Baru tuh keluar tuh anaknya. Bertelur? Iya, ular kan gak ngelahirin anak. Bertelur dulu, baru tuh netes anaknya. Anak ular yang keluar ya ular juga. Mama, kok mama tega banget sih? Yang mama maksud tuh anak dari Faiz. Cucu mama. Boro-boro Faiz menikmati hak suaminya. Sebentar lagi juga dia masuk rumah sakit. Kalau masih sekamar sama perempuan buas itu. Aduh. Kan tuh kan gara-gara kamu sih, siapa lagi yang kena kan? Udah. Semua bubar. Jangan ganggu mereka lagi. Kamu Faiz, Miska, kembali tidur dan jangan berisik lagi. Mami akan berusaha mencintai kamu seperti Mami mencintai Farah. Pojokan situ sih, Is. Serem tau. Nanti kamu tendang lagi masa depan aku. Oh, kamu takut masuk rumah sakit ya, kayak yang dibilang sama Oma. Ya, aku minta maaf ya, sayang. Maaf banget. Ya, mungkin karena aku udah kelamaan ngejanda, jadi agak-agak gimana gitu. Aduh, aku jadi malu. Aku janji deh aku gak akan nendang lagi beneran. Kamu tuh ular, Miss. Kamu tuh bohong, aku tahu. Sumpah, bener deh. Udah sini, duduk sini sayang, sini. Sini, duduk sini.
Itunya masih sakit. Kasihan. Ya udah, mau aku pijitin nggak? Mau. Oh, sini. Yang mana ini ya? Yang ini ya? Pelan-pelan, bisa. Ya. Ini namanya enggak ditendang, Is. Ini enggak ditendang, dipijit-pijit. Besok kan ada undangan orang tua murid di sekolahan. Kamu enggak lupa kan? Oh. Iya ya, aku hampir aja lupa. Tapi besok aku enggak bisa, Di. Soalnya aku ada meeting penting di kantor. Aku harus ketemu sama klien besar. Nggak bisa diwakilin apa? Maaf banget ya, Di. Nggak bisa, Di. Beneran deh. Kayaknya lebih memungkinkan kalau kamu aja deh yang datang ke sekolahnya Abel ya. Tapi kan kamu udah janji kayak sama Abel. Kalau kita tuh akan datang berdua. Bukannya aku datang sendiri atau kamu datang sendiri. Di, beneran deh. Aku nggak bisa. Maaf ya. Aku mohon deh pengertian dari kamu. Ya, Abel juga aku rasa pasti ngerti kok kalau mamanya lagi sibuk. Kamu datang sendiri aja nggak apa-apa kan? Sama aja kok ya. Lagian juga waktu kamu kan lagi luang, belum ada klien yang pakai jasa kamu. Iya, aku ngerti kok. Aku kan sekarang pacaran gak laku. Loh, kamu jangan salah pengertian gitu dong, Di. Iya, kita suami istri, kita kan masih kerja sama, saling bahu-membahu, iya kan? Ya udah. Besok aku aja yang datang. Mana nih, Faiz sama Miska? Faiz lagi pakai parfum kocok, badannya lebam-lebam dihajar si Miska. Nah, tuh mereka datang. Bau parfum kocok kan? Kamu yang pakai Is ya? Hati-hati lo Is. Sekarang ya kaki kamu yang pincang. Besok siapa tahu ya tangan kamu yang patah. Kasihan juga Faiz. Nggak adil buat dia kalau aku membenci dia gara-gara membela Farel. Is, kayaknya Tante Lia udah mulai perhatian gitu sama kamu. Udah, sekarang kamu ambil hatinya gitu. Mami kok ngeliatin aku kayak gitu, kenapa ya, Mi? Nggak apa-apa kok. Mungkin mamimu baru sadar betapa berartinya anak mami yang satu ini. Mami pasti menyesal karena selama ini terlalu memenangkan Farel di hati mami dibandingkan kamu yang anak kandungnya sendiri, Is. Iya kan, Mi? Semalam mami berpikir, kenapa Farel tega kurang ajar sama keluarga ini? Dia sudah mempermalukan kita di depan banyak tamu. Lah kok baru sadarnya sekarang sih, Mam? Selama ini kemana aja? Iya, Mi. Seharusnya Mi itu sadar dari dulu. Sebelum Farel tuh berkali-kali nyakitin Mami, ngecewain Mami terus-terusan. Kasihan Farel. Orangnya gak ada kok dipojok-pojokin terus. Gimana dia bisa membela diri? Dan aku sedih banget, Mi. Aku ngerasa gak diperhatiin sama Mami. Padahal kan aku anak kandungnya Mami. Ya sejujurnya kan aku yang lebih berhak mendapatkan kasih sayang dari Mami. Bukannya Farel, Mi. Maafkan Mami ya, Is. Mi, maaf aja gak cukup. Kalau Mami gak berusaha untuk mencintai Faiz. Iya, Mami akan berusaha mencintai kamu seperti Mami mencintai Farel. Kalau nama Farel lagi yang disebut percuma dong, Mam. Mulai sekarang Mami itu harus berusaha membuang nama Farel jauh-jauh. Bantu Mami, biar Mami bisa melupakan Farel. Aku benar-benar nggak bisa terima ini. Aku bisa gila kalau kelamaan di sini.
sih, Mas? Shopping. Lia ikut Mama ya? Nggak usah. Kamu nggak asik lagi sekarang. Mama males jalan sama kamu. Memangnya Mama mau belanja apa, Mam? Mau tahu aja. Pak Min, ke mall yang deket-deket sini aja ya. Iya, Bu. Aku bahagia banget. Aku bisa nikah sama kamu. Aku bisa jadi istri kamu. Aku wanita yang punya cinta di hati. Atas nama cinta. Mau ngapain, Teacher? Ngapain kayak gue? Suka-suka gue dong. Kenapa lo? Lo pelit amat. Ditanya gitu aja nggak jawab. Bisa diam nggak lo? Saya tahu. Teacher mau ngelukis ya? Emang bisa ngelukis? Lo jangan remehin gue. Di bidang kesenian tuh gue jagonya. Acting. Lukis apa lagi? Mau ngelukis cewek Uhuy tuh, kirain mau ngelukis saya. Jangan, sebentar. Pak Min, langsung aja ke kontrakannya Farel Fitri. Titip pertanyaan buat Fitri ya. Baik, Bu. Pak Min, ya? Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Beres, Bu. Udah belanjanya? Udah. Belanja apa, Mam? Tanya-tanya segala kayak polisi aja. Terus, Pak Min mau disuruh kemana lagi, Mam? Mau ke bengkel. Itu apa sih, Mam? Astaga, masih ada yang ketinggalan. Punya Pak Min. Ini Pak Min. Emang pakaian bayinya buat siapa sih, Mam? Itu cucunya Pak Min yang baru lahir. Kesian dia, nggak punya duit buat itu belanja keperluan bayi. Pak Min punya cucu lagi, Mam? Ya, kalau nggak percaya, tanya aja sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Min. Kenapa, Pak? Ada belanjaan dari Oma buat Non Fitri. Ya ampun. Baju bayi, perlengkapan bayi. Bilang Oma makasih banyak ya, Pak. Baik, Non. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rel. Apa itu, sayang? Perlengkapan bayi. Tadi Pak Min kesini, tipan dari Omar, ya? Ya Allah, Oma baik banget sih. Mudah-mudahan Oma gak pernah berhenti mendukung kita, sayang, ya? Iya. Yuk, apa Om Kokok bilang? Papa kamu ngelukis jengkeke atau? Tuh, siap-siap aja Yuk. Kamu punya ibu tiri baru. Juga gak mau punya ibu tiri. Nanti ibu tiri juga ninggalin
aja. Om Koko akan bantu kamu supaya teacher nggak nikah lagi. Gimana caranya, Om? Ada aja. Sayang. Makasih ya, terus kini lo tinggalnya. Sama-sama, Rel. Aku bahagia banget. Aku bisa nikah sama kamu. Aku bisa jadi istri kamu. Aku wanita yang Rel. Kamu kok malah murung sih? Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Maafin aku ya sayang ya. Bukannya aku gak bersyukur atas berkah yang diberikan Allah untuk kita. Tapi jujur, Fit. Aku kangen sama Mami. Aku kangen sama Papi. Aku kangen sama keluarga aku, sayang. Aku kangen sama mereka. Kamu tahu, Fit. Aku dari kecil sering banget jauh sama orang tua, sama papi, sama mami. Karena mereka sibuk. Bahkan aku S2-nya aja dikirim ke luar negeri. Ya, mungkin itu ada hikmahnya ya, Fit ya. Karena aku bukan anak kandung mereka. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan pernah memikirkan masa lalu yang membuat kamu sedih. Lebih baik kamu ingat-ingat masa lalu kita yang bahagia. Ingat kan, dulu kita juga pernah candlelight dinner kayak gini. Waktu kita pacaran, kamu juga sering ngasih kejutan ke aku. Aku bahagia banget. Aku bahagia banget bisa nikah sama kamu. Gitu deh, kalau senyum baru namanya Farel suami aku. Makan lagi yuk. Atas nama cinta. Kamu tuh kenapa sih, Kay? Sebagai ibu kamu tuh cuek banget, Kay. Kamu gak peduli sama prestasi akademiknya Abel? Atau jangan-jangan karena Abel bukan anak kandung kamu? Nyonya Fitri Emerald Utama. Maukah kamu brunch denganku? Saya tapi gak ada musiknya. Ada. Coba deh. Kamu dengerin gak? Denger gak dari hati dan pikiran kamu? Iya, aku denger. Musiknya kan dari hati kamu. Pasti langsung ada di pikiran aku. Sekarang mau dong dance sama aku. Atas nama cinta. Siapa lagi di dunia ini? Rel, aku bahagia banget hari ini ya.
sama kamu itu, aku berasa kayak ratu dongeng. Ngapain, Di? Lagi periksa PR ngambil. Bagus deh. Gimana meeting sama klien Miss Reke? Kelihatannya capek banget. Capek, Di. Aku capek banget. Capek pikiran, capek badan. Karena aku harus diforsir kerja seharian di kantor. Kamu gak mau tanya? Gimana rapat sekolah tadi, Kay? Kay. Kay. Bentar dong, Di. Aku lagi periksa file-file aku nih. Kamu tuh kenapa sih, Kay? Sebagai ibu kamu tuh cuek banget, Kay. Kamu nggak peduli sama prestasi akademiknya Abel? Atau jangan-jangan karena Abel bukan anak kandung kamu? Kamu kok ngomongnya gitu sih, Di? Aku sejak kapan aku beda-bedain anak kandung aku sama anak kamu? Hah? Di, Abel itu anak aku juga walaupun dia nggak lahir dari rahim aku, Di. Iya, terus kenapa kamu nggak peduli sama perkembangan sekolahnya Abel? Aku kan lagi sibuk, Di. Kamu bisa lihat aku sendiri, kan? Ini juga buat keluarga, Di. Kamu kok malah marah-marah sama aku sih? Iya, tapi sikap kamu itu, Kay. Aku tuh nggak berdaya dan seolah-olah aku tuh nggak berharga depan kamu, Kay. Emang sekarang keadaan aku sebagai lawyer yang nggak laku. Tapi tolong, Kay. Aku ini suami kamu. Tolong hargain aku sebagai suami kamu, Kay. Astagfirullahaladzim. Maafin aku ya, Di. Aku nggak ada maksud buat ngerendahin kamu sebagai suami, nggak ada. Iya sih, mungkin aku emang kelewatan. Dulu aja, waktu Mami sibuk kerja jadi psikolog, dia masih tetap punya waktu buat kami bertiga. Anak-anaknya dan juga Papi. Sementara aku cuma punya anak satu aja kok nggak bisa ngehandle kayak gini ya. Di, sekali lagi aku minta maaf ya. Kayaknya cuaca hari ini cerah banget, Rel. Sampai nular ke lo. Iya, hari ini gue bahagia banget, Al. Syukur deh kalau gitu. Aku seneng banget lo, Rel, dengernya. Gini, Rel. Kayaknya kita mesti ngadain, apa namanya, entertain deh buat para klien. Aku setuju tuh. Jadi, sekalian kita bisa nunjukin sama klien inovasi-inovasi terbaru dalam pembuatan iklan. Gimana? Boleh juga ide lo, Al. Ntar gue yang siapin semua deh. Kalau gitu biar aku sama Aldo aja yang nyiapin tempat sama alat-alat buat promonya. Oke. Aku yang siapin produk dan program iklan terbaru kita ya. Siap, Rel. Aku bilang juga apa, Pi? Kalau Papi yang turun tangan langsung dalam tender, Retro pasti menang. Ya pastilah, Is. Pakarnya. Masa kalah sama junior yang lain? Ya, ini semua kan berkat kerja sama kalian, terutama Faiz sama Miska. Saya kasih tahu ya, kalian berdua itu bisa jadi keping keberuntungannya Retro loh. Ya, tapi tetap aja harus Papi yang turun langsung untuk perang tender. Ya lama-lama Faiz juga bisa pinter kayak Papi, Mas. Mas tinggal tunggu hasilnya aja. Ya udah, Pi, kita harus rayakan kemenangan ini. Pasti. Terus kita undang relasi kita untuk menunjukkan pada mereka bahwa Retro masih berjaya. Retro masih nomor satu. Iya, Pi. Supaya kita nggak diremehin lagi kayak waktu itu, Pi. Kita ngadainnya di hotel berbintang aja, Mbak. Gimana? Ya biar mereka semua tahu kalau misalnya prestasi kita itu besar banget. Boleh. Nanti kita siapin sama-sama ya. Papi setuju. Pesta kita nanti harus berkelas. Terus undang para wartawan supaya
berita kehebatan dari Retro menjadi headline dari surat kabar besar mereka. Beres, Pi. Papi terima bersih aja deh, biar kita yang ngurusin semuanya. Ya, makasih ya. Papi senang dengan kerjasama dan kekompakan kalian. Ayo pukul! Pukul saya, gak usah ragu-ragu! Pukul saya! Kamu bukan siapa-siapa lagi, jadi gak usah ragu-ragu, ayo pukul! Pukul! Almus juga membuat pesta di hotel yang sama? Iya, Mbak. Dan ini kesempatan kita untuk mensabotase acara mereka, Mbak. Tapi, Mbak, lebih baik Papi jangan tahu dulu rencana kita. Soalnya kita takut kalau Papi tahu nanti dia nggak setuju kayak waktu itu. Oke. Ini cuma kita berempat yang tahu soal ini. Miska, kamu yang atur semuanya. Soalnya kamu selalu punya ide yang segar buat ngerjain Farel. Yang aku lakuin ini kan demi kebaikan Retro juga, Mas. Iya, iya, saya ngerti kok, Miss. Terus, apa rencana kamu buat sabotase acaranya Almos? Iya, Mbak Maya, tenang aja, Mbak. Nanti biar aku sama Faiz yang jadi pelaksananya. Oke, kalau gitu saya percaya sama kalian. Kerjakan yang rapi ya. Jangan sampai gagal. Beres. Undangannya pada belum datang ya, Mas ya? Padahal alamat sama jamnya udah jelas kan? Udah, Rel. Bahkan aku nyuruh kurir buat ngirim undangan ke semua perusahaan klien kita. Kok aneh ya, Rel? Kalau memang mereka semua udah diundang, kenapa belum pada datang? Pasti ada yang gak beres. Dengar-dengar Almos bikin acara juga di sini. Tapi kok nggak ada satupun undangan yang datang ya, Miss? Ya iyalah, Is. Semua undangan kan pada kesedot ke acara kita. Ya, para klien itu sadar kalau lebih menjanjikan berbisnis bersama Retro dibanding berbisnis bersama Almos. Yang notabene perusahaan kemarin sore, ya kan? Ya, dan lagi Almos itu memang patut untuk ditinggalin. Karena nggak ada untungnya, kan? Kerjasama dengan perusahaan iklan yang kurang berpengalaman. Kurang ajar kalian ya. Sekarang gua tahu kenapa undangan pada nggak datang. Itu karena ulah kalian kan. Apa sih yang bisa kalian lakukan selain menyabotase acara orang lain? Yang bisa aku dan Miska lakukan adalah nendang kamu jauh-jauh dari keluarga utama, Rel, dan ngebuat kamu frustasi karena dibuang oleh keluarga sendiri. Is! Lu udah kelewatan, Is! Udah, sabar. Percuma lu ngomong. Is, gue pingin nanya sama lu, Is. Kenapa sih lu benci banget sama gue, Is? Is, gue gak mau Is ngecelakain lu, Is. Gue gak mau ngelukain lu, Is. Lu mau tahu kenapa? Karena lo anak kandung papi sama mami, orang yang sangat gue cintai, Is. Orang yang sangat gue hormati. Ngelukain lo, sama aja kayak ngelukain mami sama papi. Orang yang selalu ada di hati gue, Is. Tapi gue sumpah, Is, ya. Gue bersumpah, Is. Kalau lo bukan keluarga utama, gue bakal potong kepala lo, Is. Apa sih yang bisa lo lakuin sebagai pembunuh selain motong kepala, ha?
sadis kamu, Rel. Saya nggak kira kamu berubah jadi pengecut. Main pukul karena kalah. Pi, tapi Faiz yang dulu menghina aku, Pi. Pi, aku cuma ngomong kenyataan yang ada. Dia dibuang dari keluarga utama karena kelakuan dia sendiri. Faiz benar. Tadinya saya masih mau terima kamu tinggal di rumah saya, tapi kelakuan kamu menghancurkan semuanya. Saya jadi nggak percaya sama kamu. Pak Utama salah paham, Pak. Farel nggak seperti apa yang diperkirakan sama Bapak. Diam kamu. Ini bukan urusan kamu, ini urusan saya sama Farel. Kamu mau pukul Faiz, ha? Kalau kamu mau pukul dia, pukul saya dulu. Ayo pukul! Pukul saya, nggak usah ragu-ragu! Pukul saya! Kamu bukan siapa-siapa lagi, jadi nggak usah ragu-ragu. Ayo pukul! Pukul! Pi, tolong Pi, jangan kayak gini. Pi, tolong Pi. Kalau begitu sekarang, cepat menyingkir dari keluarga utama dan jangan pernah menampakkan muka kamu di depan kami. Cepat! Pi. Orang buta saja bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, Pi. Karena mata hatinya kebuka, Pi, gak ketutup, Pi. Tapi aku gak tahu sampai kapan Allah bisa membuka mata hati Papi. Sehingga Papi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, Pi. Kalian akan lihat nanti. Kalian akan menyesal dengan apa yang kalian perbuat sekarang. Besok di Cinta Fitri. Selalu aku yang disalahin, bukan Faiz. Aku yakin, Fit. Suatu saat Papi akan nyesel kalau tahu kejadian sebenarnya. Aku udah berhasil untuk mancing emosinya Farel. Omongan yang bisa menyakitkan dan melukai hati Tante Lia. Aku juga bingung sama keluarga ini. Kok gampang banget ya dibekoin. Enak banget mencabla keluarga mereka ini. Dasar kompor kalian berdua.